Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama cikgu, Cikgu Faiz. Cikgu daripada Akademi Syoknya. Hari ini cikgu nak berkongsi sikit berkenaan dengan topik tingkatan 3, iaitu topik 9, iaitu lokus dalam 2 dimensi. Kita tengok contoh A. Contoh A, dia cakap X sentiasa berjarak 4 cm dari titik A. So maksud soalan ni, apa yang kita perlu buat? Kita highlightkan mana-mana maklumat yang penting. Okay, kalau maksud dia X sentiasa berjarak, bermaksud lokus yang akan terhasil ialah lokus X. Nampak tak? Okay, lepas tu, X ni dia sentiasa berjarak 4 cm. Highlightkan 4 cm dari titik A. Nampak tak? Dari titik A. Bila dari titik A, bermaksud kalau dari titik, lokus yang akan terhasil ialah satu lingkaran ataupun satu bulatan yang mengelilingi titik A, dan lingkaran bulatan tu dia sentiasa berjarak 4 cm. Okey, apa yang kamu perlu buat? So kamu keluarkan kamu punya jangka lukis ataupun dalam bahasa Inggeris dia compass. Okey, kamu selaraskan, kamu ukur dekat pembaris bagi jadi 4 cm. Jangka lukis kamu tu 4 cm, lepas tu cucuk tapak dia dekat titik A. Lepas tu kamu hasilkan bulatan ataupun lingkaran bulatan mengelilingi titik A. Selesai. So maksud dia kat sini, mana yang lokus? So inilah lokus. Ini yang lokus. Lokus apa? Tengok soalan. Lokus X. Okay, lepas tu kat sini yang dia maksudkan, kalau kamu tentukan titik, so ada banyak titik ni. Titik yang jatuh pada lilitan ni. So ni titik A, titik ni pun titik, titik ni semua titik. Semua titik yang jatuh pada lilitan bulatan ni ialah lokus. Dan lokus ni kalau kamu ukur satu-satu titik ni, daripada sini ke sini, titik A ke lokus X, nilai dia mesti 4 cm. Daripada sini ke sini pun nilai dia mesti 4 cm. Semualah dan nilai dia dari sini ke sini pun 4 cm, sama juga. Semua titik kat sini nilai dia sama, nilai dia 4 cm. So menjawab soalan tak? Menjawab soalan. Sebab dia cakap X ni sentiasa, lokus X ni dia sentiasa berjarak 4 cm dari titik A. Okey. So ini kalau dari titik. Kalau macam mana kalau soalan minta dia sentiasa dia berjarak sama dari garis AB contohnya. Okey, yang tu kalau ada masa, ada kesempatan, cikgu akan kongsi di episod berikutnya. So untuk kali ini cikgu nak kongsi berkenaan dengan lokus kalau dia bagi dari titik sahaja dulu. Okey, cikgu stop dulu sampai sini. Jumpa di episod berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.